Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal utama seorang pemimpin adalah integritas, kompetensi, keberanian, dan memiliki hati nurani. Hendarman Supandji, sosok Jaksa Agung Republik Indonesia, periode tahun 2007 sampai dengan 2010, yang kita kenal di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah berujar dalam testimoni buku Selaksa Dharma untuk Negeri, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Begitulah faktanya, mencari figur teladan penegak hukum yang punya integritas, kriterianya sederhana saja. Sifat dan sikapnya berubah atau tidak saat sudah menjadi pejabat. Ranu Miharja di mata Hendarman Supandji merupakan salah satu sosok untuk figur dimaksud. Hendarman berkisah, dalam upaya menentukan mana saja anak buahnya yang benar-benar bisa dipercaya, ia seperti mencari kucing dalam karung. Sebab kalau sekedar menilai jaksa mana yang pintar dan profesional, tentu mudah. Kualitas seperti itu bisa terlihat secara kasat mata dan pasti jumlahnya banyak sekali. Tetapi begitu kualifikasi integritas alias kejujuran yang dikedepankan, maka ceritanya lain lagi. Pastikan bagaimana mental seseorang sangatlah tidak mudah. Wajah Hendarman Supandji seketika memerah dan matanya berkaca-kaca ketika menyebut nama Ranu Miharja dan Nini Marianti, dua orang mantan anak buahnya sewaktu masih menjabat sebagai kepala kejaksaan tinggi di Yogyakarta. Dalam ingatannya, baik Ranu Miharja maupun Nini Marianti terpatri sebagai sosok jaksa yang lurus dan jujur. Ia merasa seperti melihat sebagian dari dirinya sendiri pada mereka berdua. Namun nyatanya, ia paham bagaimana kondisi di lapangan. Di negeri ini, ia berpendapat sulit dibantah. Kebanyakan mereka yang punya integritas tinggi justru susah dapat tempat terbaik. Seringnya malah sengaja ditenggelamkan akibat enggan mengikuti permainan. Khusus Ranu Miharja, Hendarman mengatakan sosoknya sudah lama ia baca. Setiap tugas yang diberikan kepada Ranu Miharja selalu sukses dijalankan. Belum pernah ia dianggap mengecewakan. Meski perkara yang diserahkan termasuk tidak mudah, malahan sampai-sampai terkadang Hendarman merasa bahwa Ranu Miharja sebenarnya lebih hebat ketimbang dirinya sendiri sebagai pimpinan. Maka tak salah kalau dalam proses selanjutnya beliau menarik Ranu Miharja untuk ikut masuk dalam tim TAS Tipikor yang ia pimpin. Alasannya sederhana, di lembaga kejaksaan ini banyak jaksa yang pintar dan profesional. Tetapi bagi beliau, pintar dan profesional saja tidaklah cukup. Ada yang lebih penting, yaitu integritas. Nah, Ranu Miharja salah satu sosok yang tidak bisa digoyahkan dengan godaan materi. Untuk menguji jaksa bawahannya, menurut Hendarman, caranya sederhana saja. Berikan mereka tugas untuk menangani kasus yang tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Maka akan bisa terbaca bagaimana integritas mereka dalam upaya mengarahkan perkara. Nah, terhadap Ranu Miharja, Hendarman Supandji menilai anak buahnya itu tak cuma gigih dan punya prinsip, ya, tapi juga enggan disetir siapapun. Sehingga otomatis tidak mungkin ada kong kali kong dengan sikap berpegang teguh hanya pada aturan hukum seperti itu. Ditegaskannya kembali, untuk mengetahui jaksa mana yang jujur atau tidak baginya mudah saja. Ya, bisa terlihat dari cara mereka menangani kasus. Sarjana hukum itu kebanyakan kalau menggunakan faktor sosial 2 tambah 2, hasilnya ya bukan cuma bisa 4, tapi juga 5 atau 10. Nah, tidak demikian dengan Ranu Miharja. Dia akan memberikan jawaban yang pasti. Ranu Miharja itu lugas dan tidak ada hitung-hitungan. Tidak pernah dia merekayasa. Demikian sedikit testimoni dari Jaksa Agung Republik Indonesia
Hendarman Supanji terhadap Jaksa Ranu Miharja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.